Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait sampah yang ada di planet Mars. Jika melihat sampah yang ada di bumi, tentu sudah menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Namun, siapa sangka jika ternyata sampah juga ada di Mars? Dari sini, pasti muncul pertanyaan mengapa ada sampah di planet Mars? Siapa yang membuang sampah-sampah itu, dan seberapa banyak sampah yang ada di planet Mars? Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Berita baru-baru ini yang populer yaitu NASA temukan sampah di planet Mars. Penjelajah Persephone NASA menemukan sampah di planet Mars. Sampah berupa puing-puing itu tertangkap di batu bergerigi di bawah permukaan Mars. Sampah tersebut merupakan bahan termal yang digunakan badan antariksa untuk melindungi pesawat ruang angkasa Perseverance dari suhu ekstrim saat melakukan perjalanan ke Mars dan jatuh melalui atmosfer Mars. Non-foil dari bahan termal yang digunakan pada pesawat ruang angkasa Perseverance yang ditemukan oleh rover tertangkap di dalam batu. Sebuah pertanyaan yang membayangi adalah bagaimana puing-puing seperti foil bisa mencapai kawah J0 Mars tersebut atau sekitar 2 km dari tempat roda pendaratan jatuh di gurun Mars. Apakah potong ini mendarat di sini setelah itu atau tertiup angin ke sini? Ungkap badan antariksa itu. Penjelajah Perseverance dengan ahli mendarat di Mars pada Februari 2021. Dalam perjalanan turun, pesawat ruang angkasa yang menahan penjelajah itu membuang berbagai instrumen dan benda termasuk pelindung panas, parasut supersonik, dan derek langit bertenaga roket yang menurunkan penjelajah ke tanah. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait sampah yang ada di planet Mars. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.